Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini Aku mau share tips reupload video Cina yang bisa bikin pecah telur atau bisa bikin banyak yang CO. Aku mau tunjukin dulu beberapa video hasil reupload dan memang banyak yang CO juga gitu. Kita akan masuk ke profil, terus kita akan masuk ke komisi terlebih dahulu ya guys. Jadi kebetulan yang CO-nya itu sekarang lumayan ya. Kita masuk dulu ke TikTok shop untuk kreator. Nah, jadi hari ini adalah pendapatannya di 800 ribuan dan barang terjualnya itu sekitar 8 piece ya. Kemudian estimasi komisinya sih cuma 40 ribu, tapi lumayan ya kan dalam sehari gitu. Ini adalah video-video hasil re-upload atau video-video... Yang aku share di VT aku, tapi videonya itu reupload upload Nah, yang aku bilang tadi, hasil re-upload, tapi tetap dapat komisi gitu ya. Tapi tetap banyak yang CO. Selain video handuk yang tadi, ada beberapa video reupload upload lain yang memang e, banyak yang CO juga. Contohnya, nih, contohnya kaftan. Kaftan ini adalah reupload upload juga. Nanti aku bakalan kasih tahu untuk... Video yang pernah aku reupload dari Kaftan uh, ini, walaupun komisinya cuma satu persen, tapi lumayan lah ya. Di sini juga banyak yang CO, handuk, kaftan, dan lain-lain ya. Tuh, banyak banget, guys, yang CO, kaftan ini adalah reupload video, dan yang CO, handuk juga ini adalah reupload video juga. Jadi, kebetulan di akun aku yang ini kebanyakan uh, reupload, tapi banyak yang CO gitu. Nah, kemudian aku bakalan tunjukin videonya kayak gimana sih gitu dan tipsnya untuk reupload video tuh ngambil videonya dari mana, kemudian tips yang harus dilakukan kalau misalkan mau nge-share videonya tuh kayak gimana. Yang pertama, untuk videonya sendiri kalian bisa download di beberapa tempat. Yang pertama, kalian bisa ambil video di official store dari toko Terus yang kedua kalian bisa ambil video Cina dari Pinterest tapi Kontennya dari konten luar negeri ya guys Terus yang ketiga Kalian bisa ambil video misalkan nih Ada di official Di official store misalkan di Shopee Atau di Toko Oren itu bisa kalian upload Di TikTok asalkan si Customer, eh si suppliernya itu juga punya Toko di TikTok juga gitu jadi e, Barang yang sama gitu loh Jenisnya ketika kalian menautkan Keranjang kuning produknya Sama gitu Nah ini adalah contoh eh, handuk. Aku ngambil ini dari Pinterest, konten luar negeri atau konten video Cina. Dan kemudian aku menyematkan beberapa keranjang kuning. Kenapa aku uploadnya ada beberapa video? Karena kebetulan ada beberapa supplier dari mulai yang eh, dapat ribu dan dapat 5 paket eh, 5, 5 piece handuk, seratus gitu, 100.000. Nah, oke okay, aku mau liatin beberapa aplikasinya. Kalau misalkan kita mau download video dengan kualitas HD untuk reupload di TikTok. Pertama, itu aku pakai yang aku bilang aplikasi Pinterest. Nah, jadi di aplikasi Pinterest ini banyak banget konten-konten luar negeri yang memberikan kayak info-info mengenai apa namanya? video-video Cina, misal ya. Misal kalian tulis handuk. Nah, ini tuh bakalan munculnya banyak kayak gini. Cuman, ini tuh ada yang... Aku kecilin dulu. Nah, cuman ini tuh kayak bentuknya tuh beda-beda gitu. Dan selain handuk, itu tuh banyak banget sebenarnya konten-konten video-video uh, Cina nih kayak gini. Ini juga sama. Ini tuh banyak banget di tiktok atau di shopee barangnya tuh ada gitu loh jadi pas kita mau ambil video Cina itu bisa gitu nih contohnya ini juga sama itu video Cina guys Jadi kalian kalau mau ambil itu bisa banget gitu cuman ini juga di-reupload sama konten Indonesia juga tapi kalau misalkan kalian mau kayak download gitu ya boleh aja asal jangan yang ada tulisan kayak gini ini anak kos wajib coba berarti ini sudah diediting sama konten Indonesia nah ini eh, tempat apa sih namanya kayak tempat kacang toples gitu-gitu ini juga banyak tersedia di shopee ataupun di tiktok jadi kalau misalkan kalian mau pakai konten-konten kayak gini bisa contohnya kan kalau tadi aku handuk ya handuk dan aku reupload di TikTok. Itu sebenarnya konten video Cina semua dan yang harus kalian tahu kalau di Pinterest itu konten uh, video Cinanya kualitasnya HD guys. Jadi itu kayak bener-bener jernih dan kayak nggak burem sama sekali. Jadi rekomend banget sih menurut aku kalau bingung nyari konten di mana bisa ambil dari sini dari konten-konten video Cina. Gitu ya, dan untuk cara downloadnya, aku pernah share di YouTube. Aku jadi kalian bisa cek aja. Next, lagi, kalau misalkan yang aku bilang tadi di official store, maksud official store itu adalah toko yang ada di TikTok, tapi dia tuh kayak penyuplai barang pertama gitu loh. Contoh, kan aku kemarin ngambil dari GF Shop. Nah, GF Shop ini adalah produk-produk uh, kayak baju wanita gitu loh dan aku ngambil dari sini tapi aku juga mempromosikan produk si GM Shop juga gitu aku nggak tahu videonya masih ada atau enggak video kaftan sih dulu ya ini juga masih edisi kaftan cuman bukan kaftan yang kayak gini ya yang aku upload di konten aku tapi aku ngambilnya dari GM Shop juga mungkin udah nggak ada kaftan yang aku yang aku upload yang banyak yang CO itu, tapi yang jelas aku downloadnya itu dari official store-nya. Terus aku reupload kembali dengan mempromosikan produk-produk yang dia punya juga, gitu, yang CGM si Shop punya. Karena kenapa harus mempromosikan produk dia juga, gitu? Karena, guys, aku tuh takutnya kalau masukin keranjang kuning yang lain yang berbeda takutnya beda kualitasnya dengan foto gitu. Kalau kita download videonya dari sini, kita terus uh, promosiin lagi. Keranjang kuning dari CGM Shop juga itu kan kemungkinan sama ya. Makanya aku uh, selalu download dari official store-nya itu kemudian mempromosikan produk mereka juga. Nah, ini juga sama nih contoh kayak apa namanya? produk-produk punya dia dia tuh kayak up to date gitu loh guys untuk pemakaian-pemakaian kemeja-kemeja ke gitu. Makanya lumayan enak banget gitu loh kalau ngambil dari sini, kualitasnya juga bagus. Terus yang selanjutnya kalian bisa ngambil dari Shopee. Maksudnya udah dari Shopee tuh, kalau misalkan toko yang kalian mau semarang keranjang kuning, ada juga di Shopee. Biasanya di Shopee tuh dia ada video-video juga. Tapi kalau misalkan memang di Shopee tidak ada videonya, ya udah kalian ngambil aja di official store dari si TikToknya. Pokoknya seperti itulah, tapi nanti di editing lagi pakai aplikasi uh, apa bantuan, contohnya kayak Inshot atau misalkan kayak tadi CapCut dan lain-lain pokoknya reuploadnya kurang lebih seperti itu ya guys jadi nggak eh, apa namanya nggak langsung pleketi plek kalian masukin ke keranjang eh ke video TikTok jadi jadi editing dikit-dikit kayak gitu Oke okay guys, itu dia ya infonya dari aku, gimana caranya re-upload video supaya banyak yang CO dan dapat penghasilan hasil re-upload. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe di video channel Youtube aku, dan see you on my next video, bye bye!